Halo temen-temen semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Dragon Dogma yang pertama di emulator Yuzu ya, emulator yang kemarin kena tuntut tapi tidak apa-apa guys, yang penting masih bisa dimainkan ya. Wih, santai-santai, nanti kita disembur guys. Swash. Tuh naganya coy, mengerikan coy. Larinya gimana ya? Larinya ya guys ya. Oh, larinya gitu. Wow. Lagi hype ya Dragon Dogma 2 ya. Tapi Dragon Dogma 2 itu pakai Denuvo, terus emang performanya jelek banget ya. Udah pakai VGA yang powerful aja frame rate-nya masih kacau guys. Karena pakai Denuvo. Padahal grafiknya kayak game-game lawas gitu ya. Tapi berat banget. Malah lebih ringan Horizon Zero yang Forbidden West. Gila, nggak tahu tuh kenapa tuh. Have go gitu kan. Oke. Bahkan enak ya. Apa namanya? Dragon Dogma 2, Dragon Dogma yang pertama bisa di Android. Wedeh. Gurih banget, coy. Apa nih? Gurih banget coy kan. Mampus dia. Oh, cepat. Mantap coy. Apalagi kalau kalian tuh pakai Suyu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa kalau pakai Suyu itu ada frame rate drop gitu guys. Saya juga bingung kenapa ya di Suyu ya, padahal kan apa ada kode yang anu ya, kode yang dirubah ya. Kalau menurut saya sih ada kode yang dirubah sih guys, soalnya seharusnya sih kalau pakai kode yang lama tuh performanya bakalan sama aja, tapi nyatanya kayaknya dirubah sih. Bangke nih. Mantap. Tuh harus di dia ngapain anjir? Cok, sini cok, go cok. Bentar. Ini enggak ada apa gitu ya. Wes. Singgenah. Wey, cuk, help cuk, wanji. Lah, temanku mana anjir? Wih. Temanku mana? Wey. Yang bener aja, cuy. Saya suruh ngelawan sendiri. Temanku nggak ada. Wah, itu temannya. Waduh, baru teko. Waduh. Loh, parah banget, cuk. Kacau. Cepet. Kacau, darahku tinggal 57. Aduh, tuh. Ada cheat enggak sih? Anjir, nih harus pakai cheat sih yang emosi. Wih, modern yang cok. Pusing, kok susah ya gara-gara nih temennya nggak mau ikut. Kacau, ngapain nih temennya nih? Ngulang lagi coy, lari langsung. Udah hajan lagi, bentar lagi. Buka puasa cok. Eh, cepet go. Mana ini temennya? Apa nih guys? Tuh udah mau buka puasa guys, bentar lagi lah.
Udah mau buat kayak wes ajan belum yang apa nih? Wah summon, alhamdulillah ternyata bisa summon gitu ya. Mantap ternyata. Ternyata bisa summon guys. Saya baru tahu malah. Dulu saya udah pernah loh main. Kurocho cangkem. Cepet go. Gugu doang, tak gugu tapi gak mau. Go. Mantap, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Apa nih? Ya ampun, oh yang tadi ya. Itu ada Chimera. Chimera guys, bukan si merah tapi Chimera ya. Bacanya Chimera. Chimera. Oh, dia provoke coy. Nah, di provoke kamu mempan. Cuk, cuk. Oke. Weh, weh. Mana? Bentar, weh. Lah, ini ngebug apa gimana, cok? Bentar, ini tinggal 3 menit lagi. Ayo go. Wah, dia ada healer tuh. Satunya hilang. Apakah satunya meninggal? Oh, alah. Satunya mana ya? Oh, ini. Telat dia magician, lambat. Mantap. Ini ada nih. Mana? Lah. Jatuh dia. Ini satu lagi. Mantep ya. Ada api-apinya, cok. Entar, tapi suaranya dari tadi. Error nih, naik-naik sendiri, cok. Mantap. Kayaknya selanjutnya lawan Chimera ya. Bentar. Nah, kita lawan Chimera, guys. Tuh dimakan. Ya ampun. Ya ampun, dimakan dong. Dimakan dong. Hey, Chimera. Bukan kamera ya. Oh,
Ini apa itu? Wes. Kayak apa ini? Mantap sih. Ya ampun. Mantap sih, coy. Apa ini? Mantap sih. Tumbang dia. Terus. Terus. Oh, kainnya tumbang. Tumbang, coy. Lah, masih ada kepalanya. Enggak, ding. Gampang nih. Ternyata kalau main 4 orang gampang ya. Oh, masih satu lagi kah? Enggak, arah WA. Ayo buruan. Ya ampun. Woi, woi. Oh, mantap. Dia tumbang lagi, cuy. Kalau tumbang gini harusnya damage-nya buat gede. Gampang nih. Kena api. Mantap. Wih. Menang, guys. Ya ampun. Wih, menang. Nice. Woi, darahnya naik. Oke, jadi seperti ini Dragon Dogma. Thanks for watching, see you the next video. Kalau pengen main Dragon Dogma 2, yaitu ya di PC PS5 ya. Untuk di PS5 aja cuman 20 FPS-an Dragon Dogma. Emang kocak banget optimasinya juga, guys.